Terkait viralnya Mixue, dengan banyaknya gerai Mixue di seluruh pelosok daerah, orang banyak yang heran mengapa ada banyak sekali gerai Mixue di kotanya. Bahkan hampir setiap 2 km ada gerai Mixue. Hal inilah yang membuat Mixue menjadi sangat viral di media sosial. Mixue ternyata merupakan kedai yang menjual ragam minuman dan es krim. Cabang Mixue ada di mana-mana dan mulai merasuk ke berbagai daerah terpencil di Indonesia. Karena itu, banyak yang akhirnya membuat lelucon jika Mixue menjajah seluruh daerah baru. Mixue Ice Cream & Tea adalah sebuah perusahaan waralaba yang menjual es krim sajian lembut dan minuman teh asal Zhengzhou, Henan, Tiongkok dan didirikan pada bulan Juni tahun 1997. Hingga 2021, sebanyak 21.581 gerai Mixue telah beroperasi di Tiongkok dan sedikitnya 11 negara lainnya di Asia. Bisnis es serut ini awalnya hanya sebuah kedai kecil di distrik Zhengzhou, Henan, Tiongkok. Usahanya memang tidak berjalan mulus dan kerugian kerap ia dapatkan. Namun, kemudian es krim buatannya ini disukai banyak orang dan akhirnya ia berhasil membuka cabang di Tiongkok sejak tahun 2006 dan akhirnya masuk ke Indonesia tahun 2020. Saat ini ia sudah memiliki kurang lebih 300 gerai di seluruh Indonesia dan 3.000 toko di China dan Vietnam. Keberhasilan ini selain dilirik oleh konsumen juga dilirik oleh investor sehingga mendapatkan banyak modal dan usahanya semakin berkembang. Nah, apakah kalian salah satu dari investor Mixue? Jika video ini bermanfaat, silakan like dan jangan lupa tekan tombol subscribe di bawah ini. Terima kasih.